Memaksa masuk sekolah favorit dengan cara menyogok agar anaknya bisa sekolah dengan baik. Menurut saya, pertama, itu adalah hal yang curang karena Anda melakukan sesuatu yang bukan hak Anda. Kedua, tidak sesuainya kemampuan anak untuk memenuhi syarat masuk sekolah tersebut bisa menyebabkan anak depresi karena tidak bisa bersaing dengan teman-temannya yang lebih pintar. Ketiga, untuk itu lebih baik Anda masuk sekolah yang sesuai dengan syarat yang Anda penuhi karena ini bukan akhir dari segalanya. Anda masih memiliki kesempatan untuk terus meningkatkan kemampuan Anda. Ilmu bukan hanya didapatkan dari sekolah. Di luar itu, masih banyak sekali tempat Anda menggali kemampuan. Dan belajarlah yang giat supaya bisa membuktikan kepada orang tua Anda bahwa berprestasi dan menjadi berhasil tidak mesti harus masuk sekolah favorit.